Polis menyerbu premis urut dan salon di Vanda Business Park Glugur, Georgetown, Pulau Pinang kerana dipercayai menawarkan khidmat pelacuran. Serbuan pada jam 6.30 petang semalam itu membabitkan sepasukan anggota dari bahagian serta terjenayah maksiat judi dan kongsi gelap atau D7, Ibu Jabat Polis Kontinjen Pulau Pinang bersama bahagian serta terjenayah Ibu Jabat Polis Daerah Timur Laut dan Jabatan Hak Ehwal Agama Islam Pulau Pinang. Pemangku Ketua Polis Daerah Timur Laut, Superintendent V. Saravanan berkata, polis menahan 11 wanita dan seorang lelaki yang disyaki terbabit dalam kegiatan pelacuran itu. Katanya, semua yang ditahan adalah warga negara asing berusia antara 24 hingga 54 tahun. Tambahnya, ketika serbuan, polis menahan seorang lelaki dipercayai pelanggan dan turut dijumpai barang yang disyaki digunakan bagi pelacuran. Didapati aras bawah premis berkenaan beroperasi sebagai pusat urut, manakala salon pula di tingkat atas. Langganan bagi maksud persundalan. So, kami juga telah menahan mereka ni di bawah peraturan 39B, peraturan-peraturan imigresen 1963 kerana salah guna pas lawatan sosial. Seksyen 63 Akta Imigresen tidak memiliki dokumen yang sah. Kesemua suspek ini berumur dalam lingkungan 24 hingga 52 tahun. Kesemua suspek ditahan riman lah. Riman ni kita tahan riman on 7 dulu. Kita dapat 3 hari ya riman. Macam ni lah. So inilah dia.